Ayo makan. Awas tanganmu, tanganmu. Medeni. Basah kena kena anune, apa? Kena idune. Ih, ini unta. Lambene rek. Hati-hati dek ya, tanganmu, tanganmu. Ih. Naik unta. Nah teman-teman, ini videonya tak mulai dari sini. Jadi ini sebelum masuk gading itu ya, mau masuk ke Taman Safari ini. Tadi kita udah beli wortel, nah, wortel tapi karo wite ini. Jadi ini tadi satu ikat yang kecil-kecil ini 15.000, untuk 50.000 itu dapat 5. Lumayan ya. Kalau yang ikat gede itu dapat 6. Tapi jumlahnya cuma kecil. Enak yang kecil-kecil seperti ini. Habis ini kita mau masuk ke sana, terus beli tiket dulu. Ini adik wis mulai siap untuk ngasih makan. Ngasih makan apa, Dik? Kewan ya? Ini tadi lumayan ramai juga teman-teman, mobil-mobil yang kesini. Karena memang hari Minggu ya, pas hari libur. Nanti kita akan coba menikmati melihat adik saya ini, ponakan, ngasih makan ikan. Ngasih makan hewan. Ini ternyata sesuai prediksi teman-teman. Jadi penuh ya. Nah, padahal ini sekarang baru jam, ya udah baru, bukan baru sih, hampir jam 11 siang. Karena kita tadi memang agak kesiangan sedikit, sarapan dulu. Di sini jangan lupa untuk scan peduli lindungi. Di situ juga sudah ada petugasnya. Dan ternyata sampai belakang itu, lah, antriannya dowo. Nih kita scan peduli lindungi dulu. Ya, terima kasih. Nah, ini satu orang saja yang scan, teman-teman. Oke, ambil tengah enggak apa-apa. Itu ternyata, wah, rame rek. Iya. Macet di dalam hewan-hewan nanti. Ini tadi ditanyai sama petugasnya, berminat ke kolam renang? Oh, tidak. Oh, itu ada rombongan sana tuh, rame banget. Jadi ini tadi satu tiketnya satu orang 140.000, Be ya? 140.000 untuk satu orang. Kita beli dulu. Di sini ada petugasnya juga. Podo. Jadi ini untuk tiketnya dihitungnya dari 1 tahun teman-teman ya. Jadi anak kecil 1 tahun ke atas itu sudah bayar full 140.000. Wah, ini cah cilik ini juga sudah bayar ini. Karena memang hiburan di sini ya memang untuk anak-anak juga sih ya. Hore, ini kita sudah beli tiket. Nah, ini tadi habisnya 140.000 kali 4 orang. Untuk tiket putih ini jangan sampai hilang teman-teman. Ini seruknya nanti sebagai karcis parkir juga, dan ada pemeriksaan waktu keluar nih, gak masuk nanti ya. Oke, kita mulai safari adventure. Di situ ada singo, tapi fotonya aja. Ini kita sudah mulai masuk, tadi udah dicek tiket. Rasanya kayak nang desa. Sini wit-wit kayak ngene rek. Nang Jurassic Park. Asik. Sekarang kita masuk di kawasan Amerika Eropa. Nih. Dilarang turun dari kendaraan. Ya iya lah, apa meduk ya. Dani rek ya ngene. Ini kita mau ngasih makan lama gelama. Nih, kasih makan, Dek. Kasih makan, Dek. Kasih makan, Dek. Nih, lama gelama. Dul. Ma lama. Kur kur kur. Ora gelem. Nang ngisor wis akeh anu, wortel di gua karo gedang malan. Milih gedang ya, rek. Enak gedangnya soalnya. Yuk maju, kenyang iki. Tuh ada yang di sana itu. Rame banget, teman-teman, soalnya ya. Di belakang itu juga rame. Jadi mungkin sudah banyak yang ngasih makan ini. Nih sekarang kita masuk di kawasan karnivora teman-teman. Jadi kalau masuk kawasan karnivora itu jendela mobil harus ditutup. Di sana sudah di kecil itu gede. Sudah diadang beruang di sana itu. Coba sekarang kita mau cari karnivoranya. Mana karnivoranya, Dek? Karnivoranya mana? Kanan itu, Dek. Beruangnya itu lah. Jadi ini tadi beli wortel belum kemakan. Iya, ini di kiri ini ada beruang gede banget ini. Ih. Ini gede banget. Satu. Satu. Gede ya. Tuh di sana tuh juga ada itu beruangnya gede banget tuh. Itu gede. Gede banget. Ada dua tuh, yang satu di sana tuh. Tuh.
nggon marsan jeber. Iya. Oh, itu di sana juga ada itu. Bubuk tuh yang di depan tuh. Dek, harimaunya itu dihitung ada berapa, Dek? Satu. Terus? Dua. Ada dua. Warnanya apa? Mungkin dua. Ini ada dua nih harimau itu di atas. Rame yo. Nih, lewat gini yo, enggak usah ngai makan yo. Tuh, kanan tuh lho, Dek. Singanya tuh lho, Dek. Ada berapa, Dek? Satu, dua, tiga, empat, lima. Mana lima? Cuma empat. Wah, rame nih, Rek. Macet tapi jalannya ini ya. Iya. Di sini juga ada nih, kan. Ya. Macetnya tuh banget iki. Macetnya karena, ya karena penuh sih ya. Penuh, teman-teman. Ya, padat. Depan mesti mungkin ngasih makan itu. Iya. Singone padha ngrumpi iki, gibah. Ono 5. Gede-gede ya. Ketok kabeh tapi. Ini kita masuk di kawasan Munyu ini. Dan ternyata macet panjang banget, teman-teman. Ini udah lama ya, setengah jam lebih di sini ini tadi. Ini ada monyetnya ini. Dikasih pisang. Aku pas enggak nggawa pisang kok. Pinter ya Munyu ya, sing ngunceki ya. Tuh kan macetnya di sana itu. Iya. Ini kalau rame seperti ini kurang bisa menikmati, teman-teman. Jadi saya sarankan kalau misalkan ke sini itu pagi ya. Tadi infonya bukanya jam 8:30 pagi. Jadi jam 8 langsung bisa ngantri aja biar langsung duluan di sini. Ye, akhirnya ada rusa yang datang ini. Kasih makan, kasih makan. Wedi, oh takut. Muat cetir rame-rame. Wes wedi yo. Nih, setelah BP musik mube. Nih, setelah sekian lama 1 jam ini. Akhirnya hujan. Kasih makan, Dek. Buka aja. Nih, kasih makan. Kur. Jangan dilempar. Dipegang. Nih. Oh, ngisor mangan sing nang ngisor. Lho iki ngarepe ana iku. Jadi ini hujan ya, teman-teman ya. Wis nunggu lama sejam. Nih, makan. Iya. Yuk. Nih, ngasih makan. Seru banget. Iya. Loh, kok dilepas? Jangan dilepas ya, dipegangin ya. Terus, nah, udah dilepas. Kriuk. Kenyang, dia masih punya. Itu depan banyak, Dik. Lagi. Ambune rek. Lucu rek. Ayo makan, awas tanganmu, tanganmu medeni basah, kena anu ne apa kena idune. Ini lagi nih, ini pegang nih, pegang hijau-hijaunya aja. Guyu. Oh ya, oh kagiri. Lagi. Ini banyak tuh di depan tuh. Iya, tapi. Ini udah tadi. Papa. Ayo. Ayo, Dek. Ini datang nih. Aku tak ngasih makan dewe aku. Ini. Dek kasih, Dek. Nih, ini nyanya mangan. Mandek sih, mangan. Mandek sih. Lagi, nih. Nih. Pegang aja, pegang. Nih, gila. Gila. Ini adalah ngasih makan yang paling enak ini. Sini.
Yo. Disembret kok karo kewane kok. Nah, ngene lho enak. Nah. Iya, nah ini ternyata hujan deras banget teman-teman. Nih, kalau hujan otomatis ya hewannya pada neduh ya. Nih, tapi ini sing do lapar ya masih pada minta makan. Lumayan sih ini di depan juga masih ada yang ngasih makan juga itu. Waktu hujan-hujan ini. Masih maju. Nih sekarang kita nemu. Nemu zebra. Wah, lo kok wedi? Oh, nak mobil wedi. Kaget. Ini juga dong. Daune. Kayak mlebu kak. Mlebu rata kan ya sih? Enggak mlebu ndak sih. Ana iki sing ngarepake lho, Pi. Kasih makan, Dek. Zebra. Iya, pegang. Iya. Enggak takut ya? Enggak takut. Tangannya cerak banget tuh Raudi yo. Makan dulu zebra gitu. Pegang telinganya, Dek. Makan dulu zebra gitu. Dicolok. Masih makan dia. Ayo. Basah anunya. Tangannya sapi. Loh, dilepas. Gede banget untanya. Dari kiri aja jane. Ini buka. Enggak buka. Jawi-jawi dari sana. Kono tutup ya. Nah, tutup. Nah. Oke, moro nduk dari belakang. Awas tangannya sapi ya. Ini unta. Lambene rek. Hati-hati Dek ya, tanganmu. Lambene lho, monyonge. Ini adalah unta, teman-teman. Awas, mlebu lho tangannya aja di nyonyoke iku. Awas. Dada unta gitu, satu lagi. Ini setelah kita ngasih makan safari adventure tadi teman-teman, ternyata hujan deras banget dan setelah kita sampai parkiran ternyata enggak hujan tapi mendung ya, masih agak sedikit gerimis. Kita akan coba lanjut ke dalam sana untuk coba cari permainan-permainan, saya tunjukkan sekilas saja sama cari makan. Ini lumayan ramai juga teman-teman ya. Ini ada panggung gajah, panggung lumba-lumba. Jadi ini nanti kita mau menyaksikan pertunjukan lumba-lumba. Ini gremes ini. Lumayan juga ini ramai. Sini biasanya bisa naik keledai ini ya. Cuma karena hujan mungkin kayaknya nggak ada. Ini ada burung nih. Ada burung juga ini kalau mau foto sama burung. Burung Dek. Ini saya lagi gendong bayi. Ini burung. Ini restoran di atas itu. Kalau mau dolphin ke sana. Ke dolphin aja ya. Ini burung. Burungnya warnanya apa ini? Burungnya warnanya apa? Warnanya hi? Putih. Hijau sama putih. Hi putih dari. Merah. Merah, warna hijau. Ramai banget teman-teman. Mantap, Pak. Jadi untuk video lengkap juga sudah ada ya di channel saya tahun 2020. Lumayan juga kok. Ini sekarang kita lagi nonton pertunjukan lumba-lumba teman-teman. Nah, lumba-lumba show, dolphin show. Jadi ini tadi untuk tiketnya bayar lagi ya 20.000 per orang. Karena walaupun pesen tiket yang gajah, tetap kalau misalkan mau lumba-lumba itu harus bayar lagi. Ini untuk show-nya ada dua kali kalau nggak salah. Itu yang pertama ini jam 1:30 siang. Jadi ini sekarang jam 1:30 siang.
Dan ini juga masih gerimis ya teman-teman ya. Tapi ini sudah sedikit agak reda, tapi masih agak gerimis sedikit. Tuh kan suaranya tuh. Untuk di Taman Safari Reserve sendiri itu pertunjukannya ada beberapa ya. Ada lumba-lumba, ada gajah, ada singa, sama yang terbaru itu ada sirkus teman-teman. Nanti kita akan coba lihat sirkusnya juga. Rame banget dikira. Kebak oke. Ini sekarang kita mau nonton sirkus. Jadi ini sore ya, setengah 6. Hampir setengah 6 pertunjukan terakhir untuk sirkus. Jadi untuk sirkus sendiri lokasinya di jalan keluar ya teman-teman ya. Setelahnya bobob, ini ada parkiran lagi di sini. Iya. Ini sekarang kita mau masuk ke sirkusnya ya. Oriental Sirkus Indonesia Interactive Living Museum. Jadi ini relatif baru teman-teman, yang ada di Taman Safari Prigen. Jadi masuknya nanti pakai tiket gajah yang tadi sudah dapat dari Taman Safari ya. Nih tiketnya seperti ini, yang tadi dapat beli pagi hari ya. Bisa langsung untuk masuk ke sini. Asik, luar biasa rek. Aku sambil gendong iki. Aduh. Nah, kita udah masuk. Sapian naik ikuran, Dok. Naik ini. Naik itu yuk, naik. Naik. Naik sepur-sepuran ini ada minum atau ke sana, naik kuda. Naik onta ndak? Nyoh, be, tanganku kesel be. Aduh. Jadi di sini lumayan ya, nggak cuma sirkus, bisa naik unta juga, naik apa lagi? Kedelai, naik keledai. Di sini ada rumah makan juga. Bukan rumah makan sih, tempat makan. Nih, suasananya seperti ini. Oriental Sirkus Indonesia. Nih, di sini juga ada. Ini ada ular juga, ada kuda kecil juga ini di sini. Nih, kalau mau naik di sini, untanya di situ untuk foto sih sebenarnya. Nih, nanti kita akan lihat atraksi sirkusnya itu di dalam tenda sana teman-teman. Ini banyak wahana mainan ya di sini ya. Ini kayaknya buyaran juga ya, karena jadwalnya itu nggak cuma sekali teman-teman. Kalau nggak salah 3 kali. Iya unta rek. Ih, ada naik unta. Ih, naik unta. Nangguri ning. Kayak wingi jarane ya. Ini ada sirkus tren, musola juga ada, smoking area dan karavan. Oh, untanya muter balik. Kita masuk. Lihat sirkus dulu. Sana tuh ada tuh. Ramai juga ya. Lumayan ramai rek. Yuk. Yuk masuk. Ini sekarang kita sudah berada di dalamnya ruangan untuk nonton sirkus ya. Terakhir saya nonton sirkus itu tahun 90-an masalah. Pas waktu ada pasar malam ya. Ini sudah tahun 2022. Akhirnya nonton sirkus lagi. Nanti kita akan coba lihat ya untuk pertunjukannya seperti ini. Buat teman-teman yang ingin nonton sini langsung aja ke Taman Safari Prigen. Jadi ini tidak usah bayar lagi, langsung ke sini aja. Asalkan teman-teman tadi belinya tiket gajah tadi.